Okay, hari ni kita nak try lah belajar hukum linear. Hukum linear ni sebenarnya ada tiga benda je yang terlibat. Dia tajuk yang paling senang dalam semua tajuk-tajuk tingkatan 5 tu. First sekali, kita kena tahu macam nak plot graf dan buat garis pensel yang terbaik. Ini cikgu nak kamu buat sendiri tau. Okay, nombor 2 dan nombor 3 ni kita akan belajar sama-sama. Nah, macam nak tukar persoalan bukan linear, dia persoalan linear dan macam mana nak selesaikan soalan yang berbentuk SPM. Okay, jadi kita teruslah tengok soalan. Yang ni contoh soalan paper 1. Dia akan bagi kamu graf. Beza soalan paper 1 paper 2. Kalau paper 2, kamu kena plot graf kamu sendiri. Okay. Jadi paper 1, kamu dia dah bagi dah graf. Kamu kena cari nilai-nilai dia. Okay, jadi soalan dia bunyi macam ni lah. Memboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan X kuasa 2Y sama dengan A X squared tolak B. Jadi yang dia bagi ni adalah persamaan bukan linear dia. Nampak tak X kuasa 2Y? Tapi dia... Kalau dengan dalam tajuk hukum linear ni, kita akan susun balik equation ni. Dan bila disusun balik dengan paksi y dia y dan paksi x dia 1 over x kuasa 2 ni, dia akan dapat satu garis lurus. Okay. Jadi dia tanya kat sini, cari nilai a dan b. Di dalam equation dia yang bukan linear ni, ada a dan ada b. Jadi first kali apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari dulu apakah persamaan garis lurus yang terlibat untuk yang digunakan untuk dia plot graf yang dia dapat kat sini. Jadi paksi y dia kena y, paksi x dia kena 1, x kuasa 2. Alright, jadi cara dia mudah saja. Yang ni tempat untuk kita letak y kita, y paksi y ni. Jadi yang ni mx tambah c kita. Jadi kita akan tukar ke equation bukan linear ni. Di equation linear, equation linear ni y sama dengan mx tambah c. Okay, jadi kalau kamu tengok kat sini, dia punya paksi y tu y. Kat sini ada x kuasa 2. Macam mana nak hilangkan x kuasa 2 ni? Kita kena bahagikan tiap-tiap sebutan kiri dan kanan dengan x kuasa 2. Jadi bila kita bahagi x kuasa 2, belah sini dia akan hilangkan. Belah sini dia akan potong x kuasa 2 ni. Jadi b ni dia tak ada x kuasa 2, jadi kat bawah dia akan jadi x kuasa 2. Kita dapat equation y sama dengan a tolak b over x kuasa 2. Okay. Jadi sebab sekarang ni kita nak padankan dengan formula y sama dengan mx tambah c. Jadi yang mana yang ada x tu, nampak tak pasti x kita 1 over x kuasa 2. Yang ni adalah mx kita. Dan siapa yang tak ada x tu, yang ni sekarang adalah c kita. Jadi y sama dengan mx tambah c. Nak bagi nampak lagi jelas, kita asingkan kita punya m dengan x tu. Jadi sebab x kita 1 over x kuasa 2, kita faktorkan keluar 1 over x kuasa 2 daripada sini. Jadi y kita akan sama dengan negatif b 1 over x kuasa 2 campur a. Okay, jadi y sama dengan mx tambah c. Jadi bila kita matchingkan dengan formula y sama dengan mx tambah c, kita dapati bahawa negatif min b ni akan sama dengan keseluruhan graf kita yang kita boleh cari. Okay, sebab yang ni dia bagi 2 titik, jadi senang. Di keseluruhan graf tu kita pakai formula y2 tolak y1 bagi x2 tolak s1. Jadi yang dia buat kat sini, 6 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 8 sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat jawapan negatif b sama dengan negatif 1 dan b kita sama dengan 1. Jadi daripada equation dia tadi, a tu adalah sama dengan pintasan y dia. Jadi pintasan y dia kamu tak nampak kat sini. Kenapa kamu tak nampak kat sini? Sebab graf ni adalah graf yang tergantung. Jadi macam mana kita nak dapat pintasan y dia? Kita kena gantikan dalam equation tu maklumat yang diberi. Jadi dia masukkan koordinat 2, 8 tu. Jadi dia masukkan koordinat ni dalam equation yang ni. Okay. Dia masukkan. Jadi kita kena masukkan terus maklumat tu. Jadi walaupun x dia 1 over x kuasa 2, jadi kita anggap ni x baru kita. Jadi yang ni kita punya koordinat ni, yang ni paksi x dia, yang ni paksi y dia. Jadi kita masukkan terus dalam kita punya equation yang kita dah bentuk tu. 6 sama dengan negatif 1, 2 campur a. Okay, jadi bila kita selesaikan dia, kita akan dapat a kita sama dengan 8. Jadi itu je, kita dah dapat dah jawapan. A dengan B kita, A kita 8 dan B kita sama dengan 1. Okey, cikgu tunjuk satu lagi soalan. Soalan ni melibatkan log. Jadi soalan dia selalunya ada dua bentuk saja. Satu libatkan X dengan Y saja, satu lagi melibatkan log. D
Tapi kalau melibatkan log tu selalunya equation yang dia ada dua ketul saja, nampak tak? Dia tak ada C. Jadi bila kita nak tukarkan dia jadi hukum linear, kita kena logkan dia supaya kita turunkan kuasa 3 ni. Alright. Jadi yang ni graf dia. Kamu tahu, senang saja nak tahu soalan ni log ke tidak, kita tengok graf dia. Jadi paksi Y dia log 10, paksi X dia log 10X. Lepas tu dia ada satu graf dengan dua titik. Nampak tak ada titik N ni? Jadi dia suruh cari nilai P dan N. Jadi first kali yang kita buat macam biasalah, kita kena tukar ke equation hukum linear ni. Yang daripada bukan linear ni tukar jadi linear. Jadi Y sama dengan PX kuasa 3. Jadi macam mana kita nak tukar, start tukar dia jadi equation linear? Kita kena matchingkan dia dengan paksi Y dengan paksi X yang graf yang dia dah buat dah, yang dah linear dah ni. Jadi dia punya Y tu log Y. Jadi bila kita nak log kan, kita kena logkan kiri dan kanan. Jadi Y ni jadi log 10Y. Pilih log asas 10 supaya senang nak picit calculator. Di belah sana pun kita logkan. Logkan semua sebutan ni. Jadi sebab tu dalam tu dia letak PX kuasa 3 ni dalam kurungan. Jadi log 10Y sama dengan log 10PX kuasa 3. Jadi kalau ikut hukum log, kalau dua benda didarabkan dia akan jadi tambah kan. Jadi log 10Y sama dengan log 10P campur log 10X kuasa 3. Kita dah dapat dah benda yang ada 3 sebutan, nampak tak? Okay. Jadi kita susun je balik. Dan kuasa 3 ni kita tak nak dia jadi bentuk kuasa 3 dah. Kita pindah dia pergi depan jadi macam ni. Dan nampak tak sekarang ni kita punya paksi X tu log 10. Jadi log 10 ni adalah X kita. Kita susun balik. Y sama dengan MX tambah C. Dekat sini kita dah dapat maklumat M kita. Dan kita dah tahu C kita sama dengan log 10P. Alright, jadi kita tengok balik apa yang kita ada. Kita nak cari nilai N ni kan. Jadi nilai N ni kita boleh dapat daripada keserunan dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi keserunan dia daripada equation ni Y sama dengan MX tambah C, keserunan dia 3. Jadi 3 ni kita padankan dengan 3 ni kita padankan dengan apa yang kita ada kat graf ni, dua titik ni, supaya kita boleh dapat nilai N. Jadi yang ni algebra je, kamu selesaikan. Jadi 6 per N sama dengan 3. Oleh itu kita dapat last sekali N tu sama dengan 2. Jadi kita dapat keserunan dia daripada equation yang kita ada ni dengan graf yang dia bagi dua titik tu. Ok, last sekali kita punya pintasan Y tu, pintasan Y kita log 10P. Kat gambar ni ada tak pintasan Y? Ada. Ada, nampak tak? Pintasan Y dia 2. Jadi log 10P adalah sama dengan 2. Jadi bila kita nak buang kita punya log 10 ni, kita shift log ya. Jadi kita shift log 2, kita akan dapat jawapan dia P kita 100. Jadi yang ni soalan ni jawapan dia N sama dengan 2 dan P sama dengan 100. Nanti cikgu sambung lain untuk tengok macam mana nak jawab soalan paper 2 pula.